سواك عنده للحادث الأمم يا رب به اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara dan juga ibu-ibu yang hadir, para orang tua yang sangat saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu lagi, berjumpa lagi, berkumpul di Masjid Babus Salam dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu memelihara diri kita, keluarga kita di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para jamaah sekalian, pengajian pagi hari ini ada satu dialog tanya jawab diceritakan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iblis. Jadi iblis ini masih hidup jemaah. Keturunan-keturunan masih hidup. Setan-setan itu memang dia minta demikian, panjangkan umur kami. Ya. Dan berikan kami kekuasaan di dunia untuk menggoda umat manusia. Saat bertemu dengan iblis, Nabi sempat bertanya dalam kesempatan itu, diceritakan dalam kitab ini, Nabi bertanya, waman rufaqa'uka min ummati, kata Nabi, iblis, ada tidak teman-temanmu, kawan-kawanmu dari kalangan umatku? Ada enggak orang-orang yang cinta kepada engkau? Engkau juga cinta kepada mereka. Tapi dari kalangan umatku. Bukan umat-umat terdahulu. Umat Musa, umat Nabi Isa dan sebagainya. Umatku ini umat Islam. Ada enggak? Iblis menjawab, qala asyaratun. Ada ya Muhammad. Ada 10 orang itu teman-temanku. Kawan-kawanku dari kalangan umatmu, umat Islam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di jamaah ini. Kategori temannya siapa? Iblis. Kayaknya kita enggak bangga kalau temannya iblis ya. Tapi kita lihat di pernyataan dia di hadapan Nabi jamaah. Siapa itu iblis? Awwaluha. Kitabnya begitu. Yang pertamanya itu ya Muhammad Sultanun Jairun, subhanallah. Nomor pertama ini Sultanun Jairun. Penguasa yang suka menyeleweng. Ya. Penguasa yang zalim. Penguasa yang tidak amanah. Penguasa, ya penguasa. Kita di kampung siapa yang berkuasa? RT. Siapa yang berkuasa ketika terus? Yang namanya mereka menguasai rakyat, menguasai kita itu penguasa. Ya. Atau penguasa yang paling kecil,
paling kecil. Itu penguasa setiap rumah. Siapa itu? Bapak kita ini. Jadi pemimpin, penguasa yang jair, yang tidak adil lawannya, yang nyeleweng mulu, yang bohong mulu, yang khianat mulu, yang zolim mulu. Banyak matu terjemahan dari jair, zolim, khianat, kadib, bohong. Kemarin pagi hari Jumat, saya biasa ngikutin pengajian di Gading Raya sini, mulai jam 8. Pengajarnya namanya Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Saya hadir di mah. Itu baca kitab, namanya kitab Riyadhus Shalihin. Sama itu. Ada 3 orang yang dilaknat nanti di hari kiamat oleh Allah. Yala'anuhum, dilaknat sama Allah. Gak diampunin dosanya. Jangan sampai gitu. Itu cuma 3. Yang pertama, saya ingat itu. Syekhun zanin. Orang tua masih senang berzina. Orang tua di atas kepala 6 senang ini zina. Nah, yang kedua tuh. Ya. Wa malikun kadzab, ya Allah, pakai kalimat dzal dengan tasdid mubalaghah. Penguasa yang kadzab, ya Allah. Itu udah doyan dosa, doyan bohong, kadzab. Kalau kadzib enak, bohong. Sekali-kali jujur, ini kadzab. Pakai kalimat doyan lagi, pakai bahasa ini, pakai bahasa Betawi, doyan bohong. Bohongnya tuh penguasa dicatat ada 147 oleh peneliti, subhanallah. Wailul lil mukadzibin, celaka neraka. Well, orang-orang yang suka bohong, suami yang suka bohong, anak yang suka bohong, guru yang suka bohong, murid yang suka bohong, RT yang suka bohong, RW yang suka bohong, terus dah ke atas. Penguasa, semuanya yang jadi penguasa pada bohong. Yang Nabi gandengin, yang Nabi nanti bakal aman Nabi. Imamun adil, pemimpin yang adil. Nanti bersamaku nanti. 7 manusia yang nanti dapat naungan di hari kiamat, di antaranya pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang dia menerapkan benar jujur sebenarnya, dicari kejelekannya. Tetap bertahan. Resiko saya adalah ini benar, ini amanah, ini kehendak Allah. Nanti ditempatkan itu di akhirat, orang yang pertama kelas VIP-nya umat Nabi. Iman di dunia enggak dibenin, enggak disenengin. Cari-cari kesalahannya, subhanallah. Ini manusia jemaah di Indonesia macam-macam negara. Yang salah, yang kagak beres, yang zolim, yang bela, benar. Dibuktikan kebenarannya. Yang jujur, yang tawadu, yang adil, cari, dikasih duit, cari kejelekannya, kebohongannya, kesalahannya. Nah, kita yang punya akal dah, pilih-pilih dah. Allah yahfad ini jamaah. Iblis mengatakan, yang pertama ya Muhammad, Sultanun Jair, penguasa-penguasa yang pada nyeleweng mereka, grup-grup mereka tuh, pakai grup lagi jemaah, grup-grup mereka
pendukung-pendukung penyelewengan. Waduh, jangan malah-malah itu mulut dibahasnya. Kedua, wasani yang kedua, kata iblis, temanku yang Muhammad juga termasuk tuh, kawanku tuh Muhammad tuh, perangkapku yang Muhammad. Kalau pakai bahasa jamaah, jamaah saya tuh Muhammad. Siapa itu jamaah kamu, kelompok kamu, grup kamu? Yang kedua termasuk ghaniyun mutakabbirun, orang kaya yang sombong, orang kaya yang angkuh. Emang pakai emang ya, emang orang kaya itu setelannya emang kudu sombong ya. Kayaknya kalau orang kaya tawadu merendahkan dirinya, jelek ya. Padahal bagus begitu, kayak Korun, Korun orang kaya. Ada beberapa orang datang ke tempat dia untuk kasih tahu dari Nabi Musa. Ya Allah, udah ngomongnya kenceng, baru ngomong orang miskin disetop. Waduh, orang kaya kadang-kadang setelannya sombong. Mudah-mudahan jamaah Babu Salam yang kaya jangan sombong ya, jangan sombong ya, jangan sombong jamaah ya. Orang kalau sombong, kucing nggak demen lihat mukanya, kucing nggak demen. Apa namanya? Kamu tahu? Waduh, masih begini, waduh. Kamu kalau nggak ada saya, waduh. Ingat nggak kamu waktu kawin? Iya Pak. Siapa yang mana? Iya Pak. Sian, ya Allah. Kaisar-kaisar begitu Pak tuh. Setelannya orang sombong kaya, mau jadi tegur. Oh, kita yang kelihatan miskin yang pakai sepeda dong. Pagi Pak. Pagi. Permisi Pak. Iya. Orang kaya, mudah-mudahan yang pada di Babu Salam orang kaya. Assalamualaikum, gimana kabar kalian, sehat? Waduh, di kantongnya pakai duit. Bekal ini nih, di nasi uduk sarapan ya. Waduh, dikasih sejuta-sejuta. Waduh. Kayaknya orang kaya begitu banyak doain Pak ya? Hah? Hah? Merbot, nyebenerin apa namanya tuh, sendal. Sini. Wah. Kamu sarapan gak? Sarapan Pak. Apa Pak? Nasi uduk? Iya, berapa biasanya? Ya paling mahal 16 ribu. Beli sejuta ya? Sompreng. Kayaknya kalau orang kaya yang murah tangan banyak doain ya? Tapi kalau orang kaya pelit, sombong, congkak, senyumnya jarang. Kayak Bemoh Mogok. Ngelihat Bemoh Mogok kan? Itu orang kaya yang sombong, yang angkuh. Gak demen kita lihatnya Pak. Itu yang Nabi mengatakan, man tawaddo ala ghaniyin zahaba sulusa dini. Siapa orang yang merendahkan kepada orang kaya karena kekayaannya, hilang 2/3 agamamu. Jangan cium tangan sama orang kaya, kecuali orang kaya yang bertakwa, yang dekat sama Allah. Itu karena takwanya kita cium tangan. Jangan orang kaya kita cium tangan, hormatin. Kecuali dia mungkin ilmu, punya ilmu. Oh, lain lagi, orang kaya cuma sombong doang. Sembahyang kalau sholat gegaruk mulu, karena orang kaya nggak berani nasihatin. Pakai picinya kalau di Istiqlal miring. Waduh, kayak pitung. Sebelahnya kiai, nggak ada yang berani. Kayak nggak berani, nggak bilang Pak, maaf Pak, peci Bapak miring Pak, nggak berani. Keberhentiin kamu ya, waduh, nggak apa sih ngasih itu tahu dong Pak. Ada hanya orang kayak gitu Pak. Batuknya juga waduh, kalau dia sih nggak bermasalah. Emang orang kaya begitu Pak, orang kaya batuknya juga beda. Batuknya. Kalau orang miskin, keluar. Keluar. Corona kamu nih ya? Orang kaya udah jelek aja, orang kaya, orang miskin. Orang kaya congkak Pak. Orang kaya yang sombong, yang congkak, gak mau negor. Kalau jalan begitu. Saya contoh secara detail, biar paham. Waduh. Kalau jalan ngeliatin polisi tidur aja. Banyak tuh di daerah sini nih.
kita jeblok sebelah kiri kan, gak tegur pak. Dulu ada Fulan bin Fulan, katanya dia orang kaya. Wah, saya bilang nih, dia orang kaya. Waduh, udah saya pura deketin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Mahfud? Jangan nunduk mulu pak, tak kejeblok gituan loh, halte. Gini. Nabi kalau jalan perhatian kepada orang, eh gimana kabar kalian? Sehat. Alhamdulillah ya Rasulullah. Wah, anak kecil berulang kali saya cerita. Gimana ya Sivian? Kalian sehat semua? Sehat ya Rasulullah. Ada yang dipegang, Anas bin Malik masih kecil dipegang. Kamu sehat ya? Jadi orang baik kamu. Makasih ya Rasulullah. Borok-borok pakai nempelin tangan ke orang miskin. Kenapa pak? Takut nanti ketularan miskinnya. Ya Allah, sombong banget ya. Subhanallah. Rumahnya mendapatkan santunan, ngantrinya dia gak keluar, dia di bangku besarnya. Ngantri ya, ngantri. Iya pak. Nenek-nenek mana udah tua. Nenek-nenek udah tua. Ada nenek-nenek udah apa? Ketua. Nomor berapa nih? Nomor 36 Ustaz. Ya Allah, lama. Yang bagus gimana sih? Tanya dong. Orang kaya yang gak sombong, dia datang ke orang miskin. Waduh, pakaian-pakaian terbiasa. Diajak kawannya, diajak pembantunya. Ayo, bawa motor, naik motor. Masuk ke gang-gang. Kamu yang bawa amplop, ada berapa? Orang kaya datang. Assalamualaikum. Salam. Ada apa? Ibu, ada ibu. Langsung orang kaya. Pak, aduh. Pak Ishak, ada apa Pak Ishak? Sini, sini. Ini untuk beli berasnya besok. Ya Allah, ada besok tanggal hari Minggu Pak Ishak nih bakal. Makasih ya Allah, ini bakal beli beras. Waduh. Nih. Ini beras, ini dagingnya. 5 juta dikasih. Subhanallah. Makasih, wah, datang lagi orang kaya begitu. Ada nggak yang gitu tuh kira? Banyak ya? Ini kagak kita lihat di TV surah apa? Ngantri, waduh, tolak pinggang dia. Sudah semua datang semua, sudah pak? Yang berebut ya, yang berebut ya. Wah, Fir'aun keluar, kumisnya digini lagi, wah. Kenyang lihat mukanya udah. Jangan ya pak ya, bukan nasihat ini kalau disini ada orang kaya, jangan terlalu sombong kayak kaisar-kaisar, merendah. Itulah Rasulullah. Yuhibbul fuqara'a wal masakin. Nabi senang sama orang fakir, miskin. Kita nyontoh siapa umat Islam? Kita nyontoh siapa umat Islam? Idola kita siapa umat Islam? Nanti idolanya siapa sih nanti pak? Idolanya siapa? Presiden Amerika, Firaun. Rasulullah pak, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu Rasulullah idola kita. Begini akhlak Rasulullah yang kelihatan begitu pak. Keluar pak, salaman. Apa harganya salaman? Bagaimana abu sehat? Alhamdulillah. Oh, ada yang mau foto enggak? Gituin. Foto bareng-bareng sama saya. Di tengah-tengah. Subhanallah. Mudah-mudahan di sini ada orang kaya begitu tuh. Senyumnya cakep. Nyengir mulu orang kaya. Orang kaya kalau nyengir mulu kenyang kita lihatnya. Ketemu nyengir. Nyari sendal nyengir. Mau uduk nyengir. Enak kita lihat. Ini ada orang kaya kelihatannya ya Allah. Giginya atuh enggak kelihatan dia. Ke inspektur upacara. Biarin, biar jelas. Nerangin begini biar jelas, Pak. Saya pengajian-pengajian yang banyak orang kaya saya demen. Emang saya orang miskin, bodoh. Penting diobatin orang kaya. Masa duduk depan kiai begini. Habis dipandang kiainya miskin, dia begini. Wah, duduknya sama dia udah. Gini. Saya undang perhatian dia, saya sentuh
dia punya apa namanya hati yang sombong. Nanti bapak kalau meninggal dunia, pak, bapak kalau meninggal dunia, bapak ini diberikan alat cuma satu namanya jantung. Bapak nggak tahu yang namanya penyakit jantung bisa mendadak. Pak. Subhanallah. Bapak lagi baik-baiknya, bapak suka ke masjid, orang miskin banyak doain, subhanallah, husnul khotimah yang begitu, pak. Jangan kelihatan cuma, pak. Silaturahmi saya bilang, masjid yang dekat masjid, bapak datang. Di antara beliau-beliau ini kan rumahnya ada yang di sana, ada di sana, rumah damai datang. Saya kesian masjid-masjid kampung-kampung yang datang bukan orang kaya, pak, bukan bapak-bapak ini, kaum direksi nggak ada yang pernah datang. Orang miskin, ya Allah, yang batuknya Senin Kemis. Udah pakai tongkat, dua ya Allah, mana tuh? Nanti kalau bapak udah meninggal dunia, baru udah sholatin di situ. Jenazahnya, itu masjid juga kaget didatengin. Siapa ini? Hah? Siapa ini? Dilihat, waduh, saya sentuh perasaan dia begini. Cari diundang terakhir, gak apa-apa. Wah. Yang penting obat harus perih. Kalau obat harus perih, reaksinya berarti itu obatnya ampuh. Nah, kita susah nasihatin orang kaya. Nggak bisa kita. Orang miskin nasihatin orang kaya. Nggak bisa. Ya, gitu. Paling pengaruhnya pulang nggak diamplopin. Ya, orang kaya kalau kita sentuh, pulang nggak diamplopin. Kasih amplop kosong. Ya, yang penting balighu anni walau ayah. Saya ulang lagi nih. Jadi yang paling temannya iblis orang-orang kaya mutakabbir yang sombong. Jadi kawannya apa? Yang sombong. Tapi orang-orang kaya yang tawadhu itu bukan temanku ya. Temanmu ya Muhammad. Yang tawadhu yang gandeng gini ya Allah. Saya lihat senyumnya cakep. Ini bukan ya. Jadi oleh karenanya saya bilang ngobatin orang kaya mumpung dia mumpul. Jangan aja. Mohon maaf ya, orang-orang begitu, pak. Kena jarang ngaji, pak. Gak kumpul sama ulama, gak pernah ke dokter rohani. Jadi kayaknya sehat. Subhanallah. Ada sih ya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang kaya yang beriman, amal soleh. Ya Allah, biasa aja. Pak Arif Rahman waktu masih gaganya begini. Wah, dia siapa gak kenal orang pendidikan. Ada orang miskin tanya nih, wah itu Rahman. Ada orang miskin meninggal, dimandiin. Ada nih masjid. Dia siap. Dari sekolahan dia di sini di Rawamangun ikip buka jasnya. Saya ngomong begini ada saksi. Buka jasnya. Dasinya dibuka. Saya mandiin dia. Saya mandiin. Pak Muji dimandiin orang. Ya. Orang miskin. Pak Somad. Saya punya orang tua. Dia mandiin beliau. Di zaman Pak Harto. Beliau. Oh. Dikenal Bapak Arif Rahman. Doktor. Profesor doktor. Sama orang miskin bergaul. Gitu. Kayak bintang. Tempatnya tinggi. Tapi tengah malam mengadaptasi diri di sumur, ada di kolam, ada di got. Dia punya bayangannya ada. Mengadaptasi itu bintang orang hebat. Tapi dia ke bawah. Jangan kayak asap. Tahu gak asap? Asap tahu gak? Kita kalau merokok kan keluar asap. Asap ke bawah ke atas? Asap ke mana? Atas itu orang kaya. Kun kan najmi, jadilah kamu seperti bintang. Bintang di langit yang keempat, ada yang kelima. Tapi tengah malam dia mengadaptasi, di mana ada di kali, ada di got, ada di laut, ada di sumur. Ada bintang. Bintang bukan tempatnya di bawah, mas. Tempatnya di langit, lihat mengadaptasi. Nyampur sama air, bayangan dia. Wala takun kal jawi, janganlah kamu seperti apa? Asap. Asap biar rokok murah juga langsung asap. Saya gituin tuh yang mereka pada ngaji. Ya tidak, kali nggak salaman, tapi nggak pulang saya nggak diamplopin nggak apa-apa. Emang di situ doang babu salam gue masih dipakai.
Jadi ini Nabi dengerin si iblis, temanku yang kedua ya Muhammad, orang kaya yang sombong. Yang ketiga, yang kedua ya. Bantuin saya dong, saya kan kalau ngomong lupa. Tiga ya. Yang ketiga, wasalisu tajirun kha'in. Nah, tajir itu orang tajir. Pengusaha. Ada pengusaha, ada penguasa. Kalau tadi ya, malikun, imamun, penguasa. Kalau tajir, orang pedagang, bisnismen. Tajir, orang tajir, pedagang, pengusaha. Pengusaha yang apa? Yang temannya iblis. Yaitu pengusaha yang kha'in, yang suka khianat. Yang suka khianat. Barang-barang yang jelek-jelek dibungkus cakep, dalamnya bukan. Ah, Bapak lihat sekarang Pak, gimana keadaan kita punya barang, apalagi kita enggak ngerti. Order deal ke, Bapak lihat dah. Bapak lihat dah, bukan saya mengada-ngada, bukan saya provokasi, Bapak lihat. Kalau kita enggak ngerti-ngerti yang bersama. Hebat cara mereka khianat. Tinggal kita kecewa. Sampai obat, subhanallah. Obat bisa ditiruin. Duit bisa ditiruin. Subhanallah, pedagang-pedagang ya, pengusaha-pengusaha ahli-ahli bisnis yang pada khianat. Minyak-minyak kita lihat yang pada khianat. Yang baru banyak banget. Bensin-bensin, aduh. Pada khianat-khianat, dia ingin mengeruk kekayaan, dibuat kecewa itu. Ada khianat. Subhanallah, dagang-pedagang yang isinya kita nggak tahu, anak-anak kita pada beli permen yang di SD, nggak taunya itu permen campur narkoba, Pak. Subhanallah, kecil-kecil, hati-hati. Ada yang perutnya sakit, ada yang puyeng jatuh. Ya. Jadi pedagang-pedagang tajir, orang-orang ya yang suka penguasa apa pengusaha-pengusaha yang suka khianat itu teman aku, teman iblis. Bukan kelas-kelas bawah ini, kelas-kelas atas bukan. Pedagang-pedagang kesian sekarang ini. Ada aja penyakit. Nah, kemarin bulan-bulan haji, waktu kita lebaran Idul Fitri enggak ada. Sian. Bagus juga sekarang kita enggak tahu. Pemerintah itu juga, ini yang sehat, ada dulu diperiksa dulu kesehatan. Boleh ini dijual. Aman dah kalau udah di kandang-kandang. Ada kemarin kita lihat di berita, di RCTI apa di SCTV, itu ada berapa kambing yang dibuang di kali. Kena juga. Nggak tahu Pak kita. Allah, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha yang pada khianat, pengen ngeruk kekayaan, dibohongin kita, disumpahin kita. Maaf, penjual-penjual mobil di showroom-showroom, dicakepin tuh mobil, subhanallah, iya nggak? Dipoles sono, cakep loh. Bagian mesinnya dibikin halus. 3 bulan aja, 2 bulan kita beli, habis mobil, ininya masalah, itu masalah. Kata yang ngerti mobil, Ustaz, kalau mau mobil, kalau masih second, cakep, entar lihat dah, paling umurnya 3 bulan, Ustaz, ada aja dah, inilah. Benar itu Pak, benar, Ustaz. Ganti terotnya, ganti, ya Ustaz, diketok Ustaz, jalannya pantas dijual, wah iya. Bukan saya bohong ini. Benar-benar tuh, pada khianat-khianat. Dipakein oli bagus, bensin yang mahal, jadi bunyinya halus. Oh, boleh Pak, Bu. Beli dah kalau buru-buru. 2 bulan, ini kena, borjo ini kena, sok bekernya, dah. Nabi seorang penjual. Nabi mengatakan,
penjual-penjual, tajirun adil ma'i fil jannah. Pengusaha-pengusaha yang bikin orang itu puas hasil jualannya, nanti bersama aku di surga. Jangan jual ini. Kita mengingati mereka, jangan jual, jangan dilepas, jangan dibungkus, jangan dipoles. Ini kasih tabrakan, jangan. Aku nanti berurusan di akhirat. Waduh. Lihat dulu, Pak. Wah, kata si tukang jual pengusahanya, lihat dulu, Pak. Buat 3 hari, lihat dulu. Bapak coba dulu, ini dulu. Bapak pilih dulu. Itu hak jual beli gitu. Udah puas, Bapak lihat bagaimana, gimana, terserah Bapak. Jangan cukup sehari, Pak. Lihat dulu, periksa semuanya. Undang ahli Bapak, undang teknisi Bapak, undang, lihat dulu. Ini motor saya, ini lihat dulu. Itu nanti bersamaku di surga. Ada yang begitu? Kita puas, alhamdulillah. Nama-nama dia ini, ada yang udah beli mobil, diketik itunya nomor mesinnya, subhanallah. Banyak khianat, Pak, mohon maaf. Indonesia ini apa juga ada, haji apalagi, juga pada pulang. Sian banget udah diazanin. Bagian ibadah. Nah, tahu nanti kita tanya dan namanya korban ini. Pokoknya yang penting ada duit masuk di situ mereka-mereka. Dulu waktu musim normal aja, mohon maaf, orang Indonesia dikenal banget lah. Mencium ajar aswad ada orang-orang tertentu. Saya punya jamaah dikira dibantu kali. Saya sebut namanya. Pak Surip almarhum. Dikira dibantu. Silakan, silakan. Ya Allah, Pak Ustaz, saya enggak tahunya udah cium ini. Sudah, Pak, ada juga pulang, Pak. 300 real, Pak. 300 real. Lu bukan molong gua. Oh, tidak, Pak. Orang Indonesia dekat Ka'bah masih juga ngobyek. Ditolong itu biar bisa. Ujung-ujungnya minta duit. Nah, entes enggak berkah. Pantas enggak berkah. Kita yang amin-amin, kita yang taat-taat, mereka yang gemuk-gemuk, Pak. Ya, tuh. Ya, pengusaha-pengusaha ya yang suka khianat, berkhianat. Nauzubillah min. Yang keberapa lagi nih, Pak nih? Pak. Aduh. Kalau nerangin detail begitu tuh, kalau bacanya cuma 2 menit. Yang keempat sekarang, siapa yang keempat? Wa rabi'u syaribul khamr. Temanku yang Muhammad yang suka minum khamr. Khamr zaman Nabi. Sekarang teman-teman khamr banyak, narkoba, morfin, ganja. Waduh, masih banyak tuh gini tuh. Itu teman-temanku, itu murid-muridku, itu jamaahku yang siapa itu yang pada narkoba tuh. Itu yang pada minum tuh. Tuh yang pada ngisep nanya, yang mau pin, yang tersuntik-suntik tuh. Tuh banyak banget sekarang tuh. Anaknya itu, anaknya ini pada masuk semuanya. Anaknya Umayyah. Ya. Yang kelima, siapa lagi yang hobi tadi itu minum-minuman, narkoba, narkotika. Yang kelima, nah ini ada lagi nih, saya baca ya. Al-Qattatu Qattat. Tahu Qattat? Penyanyi-penyanyi artis. Harus sampai ini. Tuh mereka tuh teman-teman iblis. Kita dibuai kita. Dibikin kita jadi menghayal penyanyi-penyanyi yang begitu depan. Ada enggak penyanyi pakai mukena? Ada enggak penyanyi-penyanyi isi nasihat? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau dikenal manusia agung. Penyanyi dari Medan, grup orkes Gambus Suraya. Wow, tuh di sini sehat tuh. Janganlah mau disanjung-sanjung. Ya Allah. Dengar lagu Israel itu, kita dengar ya Allah nangis. Dengerin, tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara,
apabila ada, ya Allah, amal di dunia itulah hanya pembela kita. Teng 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 tadadad. Nah, kok saya nyanyi saja dia? Kan nyontoin ini, kan judulnya penyanyi. Kalau penyanyi, Ebit G.A.D. enak tuh. Enak tuh, Oma Irama, cakep. Yang lain-lain Pak, ya Allah. Dangdut-dangdut begitu, pada goyang sono, goyang gini, ngebor sono. Wah, jangan itu nyanyi. Kalau Pak Haji Untung nonton begitu, waduh, panas dah jempolnya. Ngebor begitu, waduh. Wah. Tuh penyanyi-penyanyi yang bikin rusak kita punya apa? Hayalan-hayalan sono. Tuh. Teman-temanku ya Muhammad. Ya ada nyanyi-nyanyi yang bikin nasihat. Penyanyi-penyanyi yang sopan. Penyanyi-penyanyi gambus-gambus yang bagus. Ya Allah. Apalagi? Yang keberapa sekarang nih? Ke-6. Wasadisu sahibuz zina. Orang yang suka zina. Duitnya banyak. Tinggal mesen doang di sini. Nginep di mana? Lah duitnya ada. Dikasih waktu seminggu. Sidangnya seminggu. 3 malam kita di hotel mana, Pak? Yang bayar mereka. Bayar ini, bayar. Wow. Bini kan gak ngikut lagi rapat. Mana ngikut bini? Ngapain ribet? Apalagi bini udah tua. Wow. Makan apa, Pak? Ini cerita orang kaya. Makan apa? Sarapannya, bukan sarapan. Breakfast. Wow. Artinya breakfast, mindo. Makan ini, iya, ikan hiu, ada ikan hiu. Oh, gak ada, Pak, belum tangkap. Nanti Pak tidur. Tidur nanti istirahat sama Pak, dipijit, Pak. Pijit ya. Yang mana orangnya, Pak? Ada gambarnya, Pak, ini? Di mana nih? Singapura? Iya. Boleh. Jam berapa datang nih? Dia mijit di sana dulu, Pak. Iya, boleh. Kawannya gak ada lagi. Ada, Pak, yang ini kelasnya, Pak, ini. Mana nih? Mandarin, iya, boleh. Yang dari Tambun enggak ada Tambun. Itu kata orang tuh. Pak Ustaz, katanya kamar 277. Tok 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 tok. Malam, Pak. Kalau gitu, malam, Pak. Wah, lain orangnya. Malam, Pak. Wah, polisi udah. Bini enggak ada. Istri kan yang ikut. Hotel mana dinginap dia tahu. Yang penting dibayar sama penguasa. Kalau yang ngaji begitu, apa yang masuk ke dalam kamar ngaji bareng-bareng gitu. Ayo kita ngaji, Pak, ya. Saya ajar ngaji. Pindah ke Babu Salam sana. Ini saya buka maksiat, maksiat orang-orang gede begitu, Pak. Ya saya dia yang bukain, subhanallah. Dah saya dia yang bukain. Orang cakep. Lah orang cakep, yang di rumah dilupain. Di rumah bangkis mulu. Biarin. Ya Allah, zina. Wah. Duitnya banyak. Perempuan sekarang kan biar tua, duitnya banyak. Wah, mau. Ganteng duitnya enggak ada, ngapain? Orang yang hobi zina itu ya Muhammad temanku. Di masjid enggak ada, tapi kalau di luar kita lihat orang-orang begitu. Allah yahfad, mudah-mudahan Allah pelihara diri kita jemaah. Tapi sekarang dunia kita ada di sini, Pak, ini. Dulu tahun-tahun 80 belum ada begini, kita datang langsung ke bioskop, kita langsung lihat orang-orang cakep datang. Sekarang mau udah di sini serba enak. Bapak mau apa sekarang? Martabak telur jam 8. Dengan online tanya sengaja datang sate apanya ada termasuk si Konde datang Pak di puncak sono begini itu Ustaz tahu aja kata orang ini udah nuduh aja jangan-jangan udah ketahuan saya udah begitu ya murid pun begitu usil cerita sebenarnya dia tahu aja jangan-jangan dia pernah nyobain sabur gledek. Enak aja gue ceritain benernya, maksudnya supaya menghindarin murid saya jangan begitu, harus ceritain. Ya kalau kita ceritain begitu keadaan dari orang pernah begitu, gitu Ustaz. Ya ini Ustaz pernah ini dia nih, pernah ini gak salah lagi.
Sama guru enggak boleh begitu, dosa dosa gede. Ini yang begini doang mesen. Oh ini Pak, iya, iya. Oke, oke. Wah, sama yang kita milih di warung Padang. Ini pakai ayam, pakai ini kikil ya, ini iya ya. Tapi enggak sengaja. Paket. Wah, kayak pakai mobil. Malam Pak. Waduh. Waduh udah tua, ya Allah, tuh Bapak. Elang cipat tuh, elang. Ya mati lo, mati. Lagi begitu mati, ya Allah. Susah kita bilang husnul khotimah. Yang datang bininya, Pak. Oh begini ya, nah, kalau lu yang datang. Halo, ayah dah, cekek dah lehernya Pak, cekek, cekek. Jadi orang-orang yang suka hobi zina ini, di Jakarta ini, yang penting fulus. Fulus apa fulus? Doku. Doku tahu doku? Tuh orang hobi zina. Yang ketujuh, aklul malal yatim, yang hobi makan duitnya anak yatim atas nama santunan, atas nama anak yatim. Oknum-oknum usaha begitu, saudara-saudara saya punya anak yatim di rumah saya, taruh sana duitnya, digelar sejadahnya, bukan bakal dia. Itu orang pulang bin pulang, ganti anak ya, anak giliran di situ. Ya Ustaz siap, ya pengurus yang ngomong sama saya, Ustaz jangan kirim lagi dah. Kenapa? Pulang bin pulang rumahnya tahu Ustaz? Tahu. Dia punya, benar punya panti asuhan. Enggak ada panti asuhan. Panti asuhan ke terminal ada, punya tertentu kalau mau ke situ, enggak ada usah-usah. Ini gelar itu Ustaz. Apa namanya? Sorban. Mengatasnya, waduh. Jadi ada oknum-oknum gitu mengatasnamakan apa? Anak yatim. Sumbangan-sumbangan anak yatim. Iya mengatai anak yatim. Ini Pak, saya dari sini Pak. Dari mana Mas? Dari masjid ini Pak. Anak yatim sana? Iya Pak. Di mana sini Pak? Di situ Pak, Bapak salah. Bukan Pak, di sini Pak. Baitul Mu'minin dekat terminal. Bukan Pak, di sini Pak. Di Al-Mu'minin sini Pak. Bukan Pak, di mana lo? Di sini mana? Di sana Pak. Di mana? Di Kenep. Ah, Kenep, manusia sono, Madura. Ente buang-buang Madura aja lo. Jangan sini Pak, sini Pak. Banyak tuh begitu, mengatasnamakan anak yatim, anak yatim. Iya. Kalau mereka mengatasnamakan anak yatim, orang nyumbang, ngasih duit, ternyata tuh duit bukan dialamatkan anak yatim, itu dia makan tuh, termasuk ya Muhammad, kata Nabi, kata Iblis. Itu teman gue tuh. Yang kedelapan, wal-saminu al-mutahawanu bis-salah, termasuk kawanku, jamaahku ya Muhammad, orang yang suka menyepelekan sholat. Nah ini kita nih yang nggak banyak sembahyang subuh, banyak kan? Oh, bini nggak sembahyang subuh, padahal dia nggak men, udah berhenti men, nggak sembahyang, anak nggak sembahyang, di rumah banyak anaknya iblis tuh. Oh, RT nggak sembahyang, termasuk muridnya iblis. Mantu nggak sembahyang, berarti mantu kita muridnya iblis. Suami ibu nggak sembahyang, berarti ibu tiap malam tidur ditemenin sama muridnya iblis. Wailul lil musallin. Tuh yang ke sembilan, mani'uz zakah, orang yang nggak ngeluarin zakat, nggak mau, mencegah, melarang minta zakat, itu termasuk murid iblis, nggak ngeluarin zakat. Wal ashiru, yang ke sepuluh, alladhi yatilul amal, yang suka menghayal, itu temannya iblis. Berpikir nampak jelas ada barangnya, ada kerjaannya, besok berpikir, renungan, ada menghayal, ya enggak jelas. Menghayal ini, menghayal itu, kalau aku punya bini ini dan begitu, kalau aku punya mobil, aku punya busway, wow, enaknya. Menghayal, punya duit sejuta, menghayal pengen punya Mercy, itu memang menghayal. Jadi sejuta, dapat spionnya. Gak dapet ya? Sepion, ya itu. Merci. Masya Allah. Nah, itu menghayal. Kemampuan segitu pengen macam-macam. Mukanya gak begitu ganteng. Pengen kawin mau bintang film. Kapan lakunya lo? Menghayal kalau gue punya begini. Waduh, kayaknya begini. Wah. Itu temen aku ya Muhammad. Orang yang suka memanjang-manjangkan angan-angan. Nah, 10 hal itulah terakhir iblis mengatakan
fahaulai ashabi, mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Jamaah pagi hari ini ada acara dikit, kita baca doa, yaitu jamaah kita, saya lupa saudara apa namanya? Hah? Iqbal. Kenal enggak Iqbal? Yang orang ganteng. Orang mana deh? Iqbal kan namanya benar-benar. Orang ganteng, nah, orang pakai ini sih, pakai masker yang kelihatan kegantengannya. Hah? Nah, tuh. Udahnya orang ganteng, orangnya tawaduk, bini gue cantik. Saya pernah lihat dulu. Wah, ini. Nah, beliau punya acara apa sih? Milad ya? Oh, pernikahan yang berapa? 25. Perunggu ya, apa emas, apa perak? Perunggu. Timah, ha? Perunggu. Kalau Pak Haji untung udah emas kali ya? Oh, intan. Wow. Nah, beliau ya, kita doakan nanti kita habis ini kita ngeteh, ngopi ya, minta didoakan mudah-mudahan rumah tangganya bahagia. Berkah rizkinya, Allah jauhkan bala musibah keluarganya, anak-anak menjadi anak soleh, dan istrinya taat pada Allah, taat pada suaminya, panjang umur, panjang usia pernikahan, semakin bahagia, baik dunia lebih bin kelak di akhirat. Ala dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfirhu biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-husub wa talinu biha al-sub wa ala ahli wa sahbihi wa man ilai mansub. Allahumma barik lana fi awladina dhurriyatina wa la tadarhum fikum li ta'atik warzukna birrahum. Allahumma inna Allahumma ja'alna syakura ja'alna sabura, Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.